juga harus yang ideal. Pak Hari, terakhir Pak, ini kan Pak Prabowo baru didukung oleh Partai Demokrat, artinya menjadi koalisi yang besar gitu Pak. Kalau dari Pak apa koalisi Pak Ganjar sendiri, apakah ada kekhawatiran melawan Pak Prabowo dan koalisi-koalisinya? Kalau saya melihatnya, Pilpres itu lebih ke figur capres sama cawapresnya. Kalau partai, relevansinya itu tidak terlalu signifikan. Saya masih percaya Pilpres itu sangat tergantung dari figur capres dan cawapres. Jadi semakin gemuk koalisi tidak menjaminnya, Pak? Koalisi yang gemuk, kalau saya tidak menjamin. Malah ribet ya. Ribet dalam arti bagaimana mereka nanti dalam pembagian tanggung jawab dan tugasnya. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.